Karena si mami masih sakit, jadi sekarang saya mau belanja sayuran di warung depan, bukan sayuran ya. Saya mau beli tahu karena si mami kan perutnya juga masih sakit dan mungkin harus makan yang seperti tahu, tempe begitu ya. Jangan makan yang berat-berat. Oke, kita ikutin. Kita ke warung Eko. Cuma beli tahu karena mami pengennya makan sama tahu goreng. Jadi sekarang kita mau goreng tahu ini. Karena si mami masih sakit, jadi saya ambil alih semuanya. Sekarang kita goreng tahu. Kalinya mau beli ayam, tapi mami nggak mau, pengennya makan sama tahu aja. Oke. Kalau cuma goreng ayam masak tahu, goreng tahu, goreng tempe mah, saya juga bisa. Tapi kalau untuk ngoseng-ngoseng, saya kurang pandai. Kita kasih bumbu dulu tahunya. Bumbunya seadanya aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enak dan mami cepat sembuh biar bisa masak lagi, biar bisa bikin konten lagi, biar bisa menghibur bunda-bunda lagi, biar bisa belanja-belanja lagi, biar apa lagi ya, biar sehat lagi aja. Amin, 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 amin. Cuci biar enggak ada cucian piring.
Kebetulan hari ini itu ada Bimar, jadi alhamdulillah saya terbantu sama Bimar untuk bersih-bersih rumah dan yang lainnya nyuci tidak ada Bimar. Yang bisa nasi buat Mami. Sudah lapar. Mana mobilnya? Itu lah, di situ. Itu partainya.